lagi di channel aku. Yee, teman-teman. Hari ini teman-teman kita bakal ngelihat sesuatu yang berbeda ya teman-teman. Nah, jadi apa nih yang berbeda teman-teman? Jadi gini, sesuatu yang berbeda maksud poni itu adalah kita bakal ngelihat kamar poni ya teman-teman. Kamarnya poni. Iya, kamarku teman-teman, kamarku yang asli, yang beneran, yang real teman-teman, no hoax, official gitu teman-teman ya. Nah, karena poni ini belum pernah ya teman-teman kasih tahu ke kalian gimana sih bentuk kamarnya poni. Tuh, jadi nanti poni bakal kasih tahu gitu loh. Nah, kebetulan di hari ini Sakura School Simulator harinya sangat cerah ya teman-teman cuacanya. Ya lagian selalu cerah ya. Soalnya kalau mau hujan atau mendung harus bikin sendiri ya teman-teman. Ya jadi ini memang cerah terus ya tiap hari. Oke deh, kalau gitu kita naik mobil aja deh ya biar kita kelihatan lebih gaya gitu teman-teman. Oke, kita langsung aja jalan karena aku udah siap. Ngeng, gaskan teman-teman. Wih, wow, barbar banget coy. Teman-teman, aku nggak bisa nyetir mobil di Sakura School ya, kayak agak susah gitu ya. Coba nih lihat. Nggak tahu ini memang kontrolnya begini atau gimana, susah banget teman-teman. Wow. Oke. Teman-teman susah banget teman-teman. Udah kita jalan kaki aja teman-teman ya sampai ke tempatnya. Jadi tempatnya tuh nggak jauh-jauh banget kok, di dekat Yakuza apa tuh namanya, Himawari teman-teman. Oke deh, let's go sambil ngevlog ya. Kayak gini nih ngevlognya nih. Wih, wow, ngevlog teman-teman. Poni. Ih, kebiasaan nyangkut mulu kalau jalan. Pon. Udah, teman-teman. Jadi ini aku kayak kasih tahu kalian gitu ya sambilan teman-teman. Jadi nanti aku bakal kasih ada video sedikit gitu biar kalian nggak kepo-kepo banget sama bentuknya yang asli ya teman-teman. Nah, jadi di sebelah sini coba deh kita lihat-lihat dulu deh. Tuh lihat nih. Nah, teman-teman, jadi yang pertama-pertama tuh di sebelah sini ya. Jadi di kamar aku itu yang di sini lemari teman-teman. Memang susunannya itu agak aneh ya, tapi ya beginilah ya teman-teman. Nih aku kasih video nanya, kalian lihat nih lemariku. Tuh kayak gini teman-teman lemariku. Tada! Tuh ya kayak gitulah ya teman-teman. Enggak usah panjang-panjangin videonya karena ya lumayan main berantakan teman-teman, jujur aja. Oke, jadi teman-teman, lemariku itu isinya baju ya. Ya kayak kalian biasanya kalau punya lemari. Nah, terus di sini ada gantungan gitu. Ini masih rencana ya, karena poni maunya kasih gantungan gitu sih. Tapi ya intinya ini belum ada teman-teman di kamar poni. Oke deh kalau gitu, kita lanjut lagi karena yang tadi itu sebenarnya masih belum ada teman-teman di kamar poni yang asli. Nah, terus itu teman-teman di sini adalah tuh, ini adalah daun-daun gitu. Nah, kalau di Sakura School memang aneh teman-teman. Tapi teman-teman kalau di aslinya tuh begini nih. Ini aku kasih tahu ya. Nah, begini teman-teman kalau misalnya di aslinya ya, karena di Sakura School itu kayak belum ada gitu loh daun-daun yang begitu ya teman-teman. Semoga nanti Garusoft segera kasih ya teman-teman. Semoga aja ya kalau Garusoftnya kepikiran. Oke deh, yang di sebelah sini ada tanaman. Sebenarnya di kamar aku yang asli nggak ada tanamannya teman-teman. Tapi ini tambahin aja soalnya kalau di Sakura School itu kayak ya berbeda teman-teman ya, dimensinya aja berbeda ya.
tuh, ini terus ada bantal-bantal gitu. Kalau di aslinya sih nggak ada, adanya boneka teman-teman. Nah, terus di sini spray-spraynya tuh nggak kayak gini ya. Tuh aslinya tuh begini teman-teman spraynya. Warna pink gini ini aku pesen di Shopee teman-teman. Nanti kalian cari aja ya. Oke, jadi kayak gitu deh. Jadi dia nggak polos begitu ya teman-teman, nggak polos begini. Dia ada motifnya gitu ya, kotak-kotak. Tapi kalau di Sakura School kan ada ya motifnya kotak-kotak, tapi Bani kurang suka teman-teman, dan itu nggak cocok gitu loh sama yang bentuk aslinya. Tuh, wah, kita bisa jalan-jalan di sini. Ini kalau di Sakura School kasurnya lebar banget ya. Tuh, lihat nih teman-teman, lebar banget nggak sih kasurnya? Kalau di aslinya sih nggak selebar ini ya teman-teman, tenang aja ya, kali Uni punya kasur selebar ini teman-teman, buat apa dah. Nah, kalau tidur kan natap langit ya. Terus kalau di kamarnya Poni itu di sini ada kayak gini nih teman-teman, hiasan nih. Nah, ini Poni taruh di sini. Tuh, di deket ini ya, depannya kasur, hadap-hadapan gitu kalau lagi tidur. Jadi kita bisa lihat barang ini deh di sini. Kayak gini teman-teman kalau aslinya. Tada! Wah, teman-teman. Sebenarnya Poni tuh kayak suka gitu loh kalau misalnya kamar Poni tuh ada daun-daunnya gitu ya. Jadi ya sekali lagi teman-teman, kalau versi sakuranya mungkin kayak nggak jelas gitu ya teman-teman. Tapi kalau di aslinya ya cocok aja sih. Nah, terus di sini ada jendela deh. Untuk jendelanya Poni nggak kasih tahu ya teman-teman, soalnya ya soalnya view-nya itu masih kurang bagus teman-teman, jujur aja view-nya tuh kayak masih banyak bekas-bekas bangunan gitu. Nah, di sini ada lukisan. Bukan lukisan, maksudnya kayak poster gitu. Yaudah nih, Poni kasih tahu aja nih aslinya begini nih, biar nggak bingung ya. Tuh, tadaaa, ini adalah poster anime teman-teman. Tuh, poster anime. Siapa yang suka anime teman-teman? Ngaku aja kalau Poni suka ya. Tapi akhir-akhir ini kayak jarang gitu ya nonton anime. Tapi it's okay teman-teman, Poni tetap suka kok ya. Oke, kalau gitu kita lihat ke sini. Ini adalah tirai gorden teman-teman. Kalau di tempat Poni itu, kamar Poni gordennya kayak turun ke bawah gitu, nggak ke samping yang kayak biasanya kita bikin di Sakura School kan teman-teman, kan ke samping ya. Kalau ini Poni ke bawah gitu loh gordennya. Terus yang di sini ada kayak karpet gitu karena Poni tapi sebenarnya teman-teman, kamar Poni itu nggak seluas ini ya. Jadi jujur karpetnya tuh kayak model kejepit gitu teman-teman ya, sama dinding. Nah, terus di sini juga ada jendela. Nah, jendelanya tuh kayak ada daun-daunnya gitu ya, tapi memang ada daun-daunnya teman di aslinya ya. Tuh, tapi Poni nggak kasih lihat dulu ya karena view-nya masih kurang bagus teman-teman. Nah, terus di dekat sini di ini tuh, kalau di Sakura School kan kayak gini ya, ini deket amusement park gitu teman-teman, susah banget dah. Ya ampun Poni. Oke, jadi kita lanjut ke sini. Ini adalah tempat Poni bikin-bikin konten ya teman-teman. Nggak cuma konten, tapi kalau belajar online juga di sini teman-teman. Nah, untuk gambar aslinya Poni belum kasih ya teman-teman, karena ini berantakan banget sumpah. Ini kayak banyak buku-buku gitu ya, buku-buku belajar. Terus ya tanaman, ya ada sih tanamannya memang teman-teman, tapi kayak ya masih ya begitulah ya. Tapi setidaknya ya kayak gini lah ya gambarannya teman-teman, kalian bisa bayangin sendiri coba deh. Tapi ini benar-benar mirip gitu, maksudnya keyboardnya, mejanya sama kursinya tuh warnanya sama ya teman-teman. Jadi kursinya tuh hitam, mejanya coklat, terus keyboardnya pink, terus tanamannya itu juga pink teman-teman ya, yang Poni taruh di dekat komputer situ. Nah, terus di sini ada tong sampah, bener. Oh, kalian mau gambarnya tong sampah emangnya? Ngapain dah, gak usah ya teman-teman, nanti kalian tidak bisa makan dan kalian tidak bisa mencerna gitu. Oke, jadi sejujurnya versi Sakura School-nya ini kayak masih kurang gitu, karena dindingnya tuh gak kayak gini teman-teman. Jadi dinding aslinya tuh polos biasa teman-teman, gak ada garis-garis yang gitu. Tapi memang sebagian ada yang mirip sih ya. Keren banget gak sih teman-teman? Poni lama banget deh, sampai bengek aku. Lamanya. Oke deh teman-teman, kalau gitu aja sih teman-teman. Ini sih kamarku ya tuh kayak gini, kalian bisa bayangin sendiri teman-teman bentuknya gimana. Dan maaf banget kayak ngasihnya itu separuh-separuh gitu yang ngasih tahu gambar aslinya, karena ya teman-teman kalau kalian mau lihat, kalian tinggal lihat di ujung video kayaknya ada deh, nanti Poni kasih gambar bonus. Nah, akhirnya teman-teman, kalau gitu kita pulang dulu bersama si Pon. Jadi kemarin itu ada yang request buat Kak bawa dong si Pon review, kenapa udah lama nggak bawa si Pon sih teman-teman.
sika gitu. Ya memang ya teman-teman, karena ya kayak gini nih ribet nih tuh. Jadi ya begini nih kalau bawa sipon nih, gila nih. Tuh oke deh teman-teman, kalau gitu segini dulu video dari kami. Kalau kalian suka tinggal like, comment, dan subscribe. See you, bye-bye. Jendelanya ada daun-daunnya. Tadaaa. Ini yang tong sampah. Tadaaa. Ini yang bunga sakura. Tadaaa. Ini yang kebeting. Tadaaa. Ini siapa kamu?